Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pian Erino. Oke, pada kesempatan kali ini saya nak memberi sedikit tip dan cara bagaimana kita nak sambung pipe yang ukuran 2 inci ke 1,5 ya. Ini pipe UBPC yang warna putih itu. Dan ini sedikit modifikasi ya, modifikasi bagaimana cara menyambung yang ukurannya 2 inci ke 1,5. Jadi ini size-nya tidak sama, dan bagaimana cara menyambungnya yang tidak menggunakan reducing socket ya. Ini kita buat modifikasi. Mungkin ini cara ini ada sedikit manfaat buat teman-teman yang pemula yang kebingungan bagaimana cara menyambungnya. Oke, mari kita saksikan videonya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bian Irino. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang kristap yang dari 1,5 punya kristap air keluar air masuk menjadi 2 inci ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana menyambung dari 2 inci ke 1,5 size pipe. Oke, kita saksikan videonya. Nah, ini guys, ini adalah cucian tangan yang sebuah kios atau restoran ya, atau sebelah warung ya. Dan sini saya akan masang grease tape. Oke, ini grease tape guys ini. Ini untuk menapis minyak sebelum dibuang ke tempat saluran air ya. Dan di sini ada trap ya, trap yang ukurannya 1,5 inci atau 40 mm, dan ini air keluar seng ini 50 mm ya. Kita akan menyambung ke 1,5 atau 40 mm. Oke, bagaimana caranya? Ah, ini seperti ini yang saya sudah sambung. Ini 2 inci. Ini 1,5. Nah, ini modifikasinya seperti ini. Yang ini ada trapnya di dalam ya. Jadi kita akan buat seperti ini ya. Kalau tidak ada trap, lain lagi modifikasinya. Ini ada trapnya atau ada ikatannya. Jadi kita akan membuat modifikasi. Oke, saya akan tunjukkan cara modifikasinya atau istilahnya akal-akalan agar bisa disambung. Kita ambil ini guys, kita ambil yang ini PT elbow ya, PT elbow. Ukuran dia 1,5 guys. Oke, ukuran dia 1,5. Dan di dalam ini ada trap, nanti kita potong di sini ya, kita ambil yang ada trapnya ini. Yang sebelah sini kita buang, kita potong di sini. Ini kita buang ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada trap di dalam. Dan ini ukurannya pas untuk 1,5 inlet grease tape. Kita akan coba seperti ini. Nah, ini ukurannya pas, trapnya itu pas ya, trapnya pas. Jadi kita akan gunakan ini. Kalau kita sambung terus ini, kita akan menggunakan reducing socket ya, tapi susah mencari reducing socket yang ukurannya 2 inci ke 1,5 atau 50 ke 40 mm. Jadi jika lo tak ada, kita boleh modifikasi seperti ini. Kita sudah memotongnya tadi, yang PT elbow tadi kita potong sebentuknya seperti ini jadinya, kita potong. Nah, nanti seperti ini. Nanti ini yang ukurannya 2 inci. Ini ukuran 2 inci, kita akan sambung ke ukuran 1,5 ya. Karena posisinya sempit, jadi kita akan belokkan seperti ini. Tidak bisa di-adjust ke sebelah kanan lagi. Nah, ini masuknya seperti ini nanti guys. Ini yang kita potong tadi akan ngam atau pas untuk ukuran 2 inci. Cuma nanti mungkin ditambah lagi sedikit sealing tape ya, atau tidak usah ditambah pun boleh. Atau diletak silikon karena ini grease tape ya. Grease tape ini tidak ada pressure. Nah, tadi saya sebutkan ini kita potong. Kita potong jadi bentuknya seperti itu yang sudah diikat. Oke, kita akan coba pasang.
Sayangnya ini air keluarnya ukurannya 2 inci ya, 2 inci menuju ke 1,5. Jadi kita akan membuat modifikasi cara menyambungnya. Nah, tadi yang seperti ini kita potong. Potong tadi kita ambil yang tripnya ini, kita potong di sini ya. Seperti tadi ini, yang ini kita buang, ini ambil yang ini saja. Nah, bentuknya akan seperti ini, sudah kita potong, guys. Nah, seperti ini. Nanti kita ikat di sini. Jadi tidak usah memerlukan reducing socket untuk 50 ke 40 mm ya, atau 2 inci ke 1,5. Dan ini spesialnya ini yang di dalam ada trap nih, susah nak cari ya, gitu, susah dicari barang ini. Jadi kita buat modifikasi seperti ini untuk memudahkan kita menyambungnya nanti ya. Nah, nanti kita sambung yang atas tuh 2 inci. Kalau yang atas tuh 1,5, senang saja, kita tak payah buat modifikasi. Atau istilahnya akal-akalan ya kalau orang Indonesia. Nah, seperti ini guys, ini modifikasinya ya, sepertinya di tempat inilah kita modifikasi ya. Nah, ini bukan, ini nggak untuk sambungan ini. Kemudian kita akan sambung terus ke 2 inci, jadinya ukurannya terus ke 2 inci ya pipenya. Jadi yang dimodifikasi itu di sini saja. Oke, mari kita sambung. Dan untuk penyambungannya nanti saya gunakan 45% UPVC elbow ya, saya tidak menggunakan 90% karena nanti kalau tersumbat nanti kita akan senang mencucuk atau membersihkan dengan alat pembersih untuk menolak kotoran itu. Kalau beloknya atau bengkoknya 9, elbownya 90, mungkin akan susah sedikit untuk memasukkan barang ke dalam pipe itu. Kalau 45% seperti ini, dia akan senang masuk, jadi tidak terlalu belok, beloknya itu tidak terlalu sangat ya, tidak terlalu membelok sangat. Jadi kalau 45 akan senang membersihkan atau memasukkan pencucuk pembersih pipe ya. Ini saya contohkan ini untuk para pekerja pipe yang baru ya, pemula yang belum pengalaman. Biasanya akan kebingungan, wah ini air keluarnya kok 2 inci, terus mau disambung ke 1,5, air keluarnya 50 mm, mau disambung ke 40, kesambungan yang kecil, terus gimana caranya. Kalau cari reducing kadang-kadang susah didapat, dan reducing itu kadang-kadang tidak, kalau untuk UPVC akan susah sedikit dicari ya. Kalau UPVC yang warna kelabu itu susah, kalau yang warna putihnya agak susah dari barang reducing. Jadi apalagi yang ukurannya nanti masuk ke trip atau yang ada tripnya atau ada ikatannya. Kalau tidak ada ikatannya mungkin ada modifikasi lain. Ini untuk yang modifikasi yang ada ikatannya seperti ini. Di sini kita taruh sedikit siling, jangan terlalu banyak. Jadi nanti kalau ada kita nak membuka ini kristal senang sedikit, kita tinggal menariknya pipe itu. Jadi kalau kita jangan dikamati ya, jangan dikamati, kita letak sedikit. Jadi nanti kita kalau meripe atau membuka balik itu akan senang dicabut ya, jadi tidak melekat. Atau kita boleh kita coba letak silikon saja pun boleh juga, itu terserah kita, kita nak coba macam mana pasang. Kalau letak silikon kita menekan agak sedikit senang karena ini tidak ada pressure, cuma air keluar saja, tidak ada tekanan ya, cuma air keluar berjalan saja ya. Oke, kita sudah siap bentuknya seperti ini. Oke,
Jadi usahakan untuk membelokkan seperti ini pakai 45% ya, agar nanti kalau tersumbat kita senang mencucuknya atau membersihkannya. Jadi ini seperti ini. Nah, jadi ini pakainya terus ke 2 inci ya. Masuk modifikasinya di sini saja. Nah, di sini saja. Di sini tidak apa guys, modifikasi di sini. Kalau kita tersumbat kita boleh mencucuk dari dalam sedikit. Nah, oke, kita tes. Kita akan coba tes seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Di sini ada satu saringan ya untuk di sini. Baik, air langsung keluar di sini, masuk ke di sini. Dan ada saringan di sini dan ditampis di sini minyak nanti guys. Nanti ditampis di sini, tersimpan di sini dan nanti di blok di sini lagi. Jadi minyak itu tidak akan terus keluar ke pembuangan terus ya. Jadi di minyak itu akan tersimpan di sini. Dan ini akan diambil dan disetir dibuang keluar ke tempat lain. Jadi longkangnya itu akan bersih daripada minyak. Cuma air saja yang keluar dan semua kotoran dan bekas-bekas nasi itu akan tersimpan di penyaringan ini. Seperti ini guys, fungsi dari pre-step ini. Nah, nanti minyak saya simpan di sini. Kotorannya disimpan di sini. Bisa nasi, makanan. Jadi nanti ini boleh diangkat ya. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga ada sedikit manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.